masjid, kalian ke masjid, kalian ke masjid, banyak-banyak kuburan, bulu-bulu, tutup-tutup kampung. Muslim ini muslim yang lebih Allah sendiri. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan pada hari ini dalam satu forum, forum mengenai adat. Jadi aku mengawasi lagi majlis dengan tertatih yang mempersilakan Tuan Haji Nasri, imam dengan semua bagi memastikan rumah. Mari dengan semua yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terima kasih Tuan Pusing Majlis yang dihormati pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid yang berhormat Tuan Haji Abdul Aziz bin Taib Adun Maharani, yang dihormati penghulu kanan, Tok-tok penghulu, ketua-ketua kampung, Tuan Imam, penggerak masjid, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dihormati sekalian. Alhamdulillah ramai kita pada malam ni. Duk risau juga. Tadi bola baru sebuah masa pertama. Apa? Cameroon lawan Switzerland. Maka ni nampaknya saya sendiri kita nak panjang ke pendek ni? Dijangka apa? Korea. Korea menang 2-1 malam ni. Jadi hari ni kita nak bicara tentang bicara ilmu kita, iaitu kesedaran halal. Ya. Dan kita lebih tumpukan soal makanan. Dan kita di Jabatan Ugama, kita ada unit halal. Ya? Sebelum saya terlupa, saya nak perkenalkan pengapit saya di depan ni. Bukan pengapit pengantin. Saya ditemani oleh dua orang ahli panel yang diundang khas. Panel pertama saya lupa. Panel pertama Tuan Haji Yusri bin Ehsan, ya. Ini timbalan pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi dalam Jabatan Agama Islam Negeri Johor tu, saya Yusri orang nombor 2 di timbalan dalam pengarah. Pernah jadi kadi di MUA dulu, tahun berapa dulu? 90-an. 20 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 tahun lebih lah. Dan pernah jadi ketua unit halal, ya. Dan panel yang kedua, ini orang MUA. Parik Haji Kosai, katanya dulu sekolah kat depan ni sekolah rendah. Dan selalu solat Jumaat kat sini. Dulu sampai sekarang lah katanya. Duduk di Parik Amal Jalan Datuk Haji Kosai. Itu Tuan Haji Mustafa bin Omar. Beliau adalah ketua unit halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor sekarang ni. Jadi kita unit halal ni, dia memproses permohonan, ya. Orang mohon siji halal, diproses dan juga sentiasa memeriksa secara berkala premis-premis yang mohon siji halal ni dan juga tak mohon siji halal. Kita banyak isu kita nak cerita pada hari ini, tapi saya sebenarnya bukan panel ni, takut terlupa. Terlupa jadi panel. Macam-macam isu lah, kedai makan tak kiralah, kedai mamak tak mamaknya, ya. Saya kalau pergi kedai mamak, pertama saya beri salam, assalamualaikum. Kadang-kadang beri salam dia mengeleng. Lepas tu makan, bismillah. Tengok dia bismillah tak, eh. Jadi ada banyak isu yang berlaku di Negeri Johor pun yang masih panas sampai sekarang. Isu apa? Daging, kartel daging, ya. Yang dekat Senai Johor. Lepas tu ada pegawai kastam tu cerita penipuan air zam-zam. Gudang dia dekat Senai juga. Rupanya air zam-zam tu air biasa je, dia tahu kapur dia rasa air zam-zam. Satu botol ni RM80 dia jual, ya. Sekarang dah tak jual lah. Sejak 2 bulan selepas serbuan ni dia dah tak jual lah. Jadi kita ada banyak isu, ya. Jadi kita nak dari segi aspek halal ni, kita yang penting saya nak baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya, iaitu halal dan thayyiba, bersih dan suci. Jadi saya nak lanjut teruslah kepada panel yang pertama, iaitu apa maksudnya halalan thayyiba itu dan apa kepentingannya dalam pemakanan seharian kita. Dipersilakan Ustaz Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih saudara moderator kita Tuan Qadi Halil
di daerah Muar, rakan bicara saya, Ustaz Mustafa, orang tempatan yang berhormat, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Maharani, juga tetamu-tetamu jemputan kita, bira saya, Cik Haji Apri, pengerusi dan juga jawatan kuasa masjid ini. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Jadi bila macam bunyi mulai macam tadi, nak minta YB kalau boleh sponsor lah sikit. Macam lain macam bunyi ya. Okay. Tapi nampak dah okey ke. Jadi tuan-tuan, kita bercakap tentang satu perkara yang melingkari kehidupan kita seharian. Dalam kehidupan kita ni, kita perlukan makanan. Kita ada beberapa unsur dalam diri kita. Kita ada akal yang perlukan makanan dari sudut ilmu. Kita ada roh yang perlukan dari sudut iman, kepercayaan, keyakinan. Dan kita ada fizikal yang perlukan dari sudut makanan. Dan insyaAllah saya percaya malam ini acara kita, tiga-tiga ni kita akan dapat insyaAllah. Ya, dengan fizikal pun dapat makan, kerohanian kita pun insyaAllah bertambah iman dengan harapan majlis ini ada dekat masjid ini. Dan dari sudut akal juga kita dapat sikit sebanyak maklumat, pengetahuan untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. InsyaAllah tuan-tuan, kita punya debaran menunggu PM pun dah selesai. Jadi rasa malam ni kita dah lebih santai-santai je lah insyaAllah. Eh? Ha, sebab kalau tidak tu dia masih tertanya-tanya. Dia tengok handphone je. Perkembangan terkini. Asyik perkembangan terkini je. Eh? Berunding ni berunding. Banyak nak perundingan. Nah, tapi itulah kita dah serahkan kepada kebijaksanaan agung kita. Alhamdulillah dah selesai lah insyaAllah. Ini tuan-tuan bercakap tentang soal keperluan makanan. Ya, makanan dalam sudut utamanya di segi kita nak keperluan fizikal. Ini memang satu keperluan yang mestilah. Maknanya kalau kita tak makan, menyebabkan kita lemah, kita sakit, kita tak sehat, kita tidak ada tenaga untuk kita melaksanakan tugasan harian, untuk kita beribadat, untuk kita berinteraksi. Dia perlukan. So, keperluan fizikal adalah satu benda yang mustahak. Dan keperluan fizikal ini kita akan merujuk kepada apa yang kita makan. Ini dah jadi satu keperluan. Salah satu sifat bahimiah ataupun kebinatangan yang ada pada kita ialah keperluan makan. Sama macam binatang-binatang yang lain perlukan makan untuk tujuan hidup. Jadi tuan-tuan, cuma bila nak makan ini ada beza antara kita dengan haiwan. Antara kita dengan orang yang bukan Islam. Haiwan bagi dia tak ada masalah. Semua halal. Selagi dia boleh kunyah, dia telan. Itu binatang. Ya? Tak timbul isu halal haram bagi dia. Sebab itu bagi binatang, kalaupun dia makan najis, tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah. Cuma nanti dari segi hukum, dia ada istilahnya binatang yang dikatakan istihalah. Binatang-binatang yang makan makanan najis, seperti ialah bangkai ataupun mungkin dia makan benda-benda yang kotor, yang itu kita ada prosesnya untuk membolehkan dia jadi suci, disebut sebagai kuarantin lah, kita sebut sebagai kuarantin, ada tempoh dia. Ulama kita mensyaratkan kalau contohlah ya, kita ada satu kolam, dekat kolam tu kita buatkan tandas, ke bawah tu memang bela ikan. Macam-macam ikan kita bela. Atas tu kita buatkan tandas. Maka directly kita punya najis jatuh ke dalam kolam. Maka berebut-rebutlah ikan tu dimakan. Yeah? Dan kita pun memang tak bagi benda yang lain. Itulah yang kita bagi hari-hari. Dan jadi macam harian pula makanan. Itu disebut istilahnya ada binatang-binatang tertentu yang dikatakan perlu kita jaga. Dan bila kita nak gunakan dia, nak makan dia, dia ada proses, dia kena kuarantin 3 hari. Ya? Ada yang seminggu dan sebagainya. Ada hukum-hukum tertentu. Jadi maknanya itu dari segi binatang. Dia memang makan benda-benda macam tu. Sebab tu kalau ayam makan najis, lembu makan najis, ada proses ni. Cuma hukum bagi kita pula, kita ni tak sama dengan binatang. Kita tak boleh makan benda yang dikatakan haram. Allah perintahkan sebagaimana ayat yang disebut oleh kita punya qadi tadi. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan kita sahaja orang Islam. Semua. Kulu. Satu perintah Allah kata, makanlah kamu. Ini perintah. Akala makan. Ya kulu sedang makan. Tapi kalau kulu,
kul maknanya kita kena makan, perintah makan. Kulu mimma fil ardi, di atas muka bumi ini yang Allah sediakan, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Mana ada dua gabungan perkataan, satu perkataan halal. Halal dalam bahasa kita ialah dibenarkan, dibolehkan. Sesuatu yang nak dimakan tu yang dibolehkan, yang dibenarkan. Sama ada dari segi hukum syarak ataupun dari segi undang-undang. Dibenarkan, dibolehkan kita makan. Thayyibah, yang terbaik, yang menyehatkan, yang sedap. Kalau kita punya ni, ini masing-masing punya tekak. Ayuh. Kita ni ada tekak masing-masing. Ada orang tekaknya memang fikir yang sedap aja. Asal sedap dia belasah. Ya, dia rasa sikit, sedap. Oh, dia tak kira halal tak halal. Dia fikir sedap aja. Jauh pun, kat Melaka ke, dekat Paik Jawa ke, asal sedap belasah. Nah, itu jenis tekak halal, tekak sedap. Ada orang jenis tekak yang apa ni, murah. Dia nak murah aja. Tak sedap tak apa, asal murah. Ya. Itu yang dikira-kira murah aja. Benda tu baik ke tak baik, asal murah, dia rembat aja. Ada orang juga, yang inilah yang kalau boleh kita hendak, tekak yang halal. Kita ni sedap ke, tak sedap ke, murah ke, mahal ke, yang penting halal. Selagi dia halal, inilah kewajipan kita sebagai seorang Muslim, nak cari yang halal. So yang dibenarkan halal dan thayyibah, tambah pula dengan dia punya rasa sedap, tambah pula dia murah, tambah pula dia banyak, tambah pula dia dekat, senang dapat, tambah pula dia bersih, tambah pula dia hygienic, tambah pula lagi dia memang berkualiti. Yang tu kalau boleh, itulah yang dikatakan thayyibah, dan sesuai dengan keperluan kita. Sebab ada setengah orang mungkin dia halal tapi tak berapa sesuai, tak berapa baik, tak berapa bagus. Contoh, yang namanya kita nak minum Coca-Cola ke, Sprite ke, air-air botol lain tin tu, bagus, halal. Tapi dia tak cukup bagus. Kalau banyak kita pakai, minum, kita consume dia, bimbang-bimbang, sampai satu peringkat, dah kena dah kencing manis. Dah tak boleh lagi dah nak minum benda-benda yang macam tu. Sebab dia mungkin bagus, halal, tapi dia tak sesuai, tak baik untuk keperluan individu tertentu. Dia ada tahap-tahap dia. Sama jugalah dari segi yang manis, yang masin, yang pahit. Ada ikut masing-masing punya, ada keperluan-keperluan dia. Tapi yang penting yang kita nak cari kat sini, yang halal dan thayyibah. Maka tuan-tuan, untuk membolehkan dapat yang halal dan thayyibah ini satu perintah. Cuma dalam produk makanan kita, dalam pada kita nak makan ini, bagi orang yang miskin, tercari-cari nak makan, kais sana, kais sini. Istilahnya kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, terkais-kais dia nak mencari makanan. Tapi saya percaya, alhamdulillah, orang dekat Malaysia, orang dekat Johor, khusus dekat Muar ni tak payah kais lah, banyak makanan. Kaya-kaya kita semua ni, orang Muar ni orang hebat-hebat ni. Walaupun nampak bandar bencin, tapi alhamdulillah. Macam Cik Azam kita lah, Haji Azam. Walaupun maknanya insyaAllah tak ada masalah lah dalam bab makanan. Cuma bagi setengah orang, dia nak mencari siapa nak kena makan. Itu lain-lain cerita. Itu jenis ada setengah orang nak cari siapa yang nak kena makan hari ni. Tapi tuan-tuan, dalam bab nak makan ni, produk dekat negara kita ni, dekat tempat kita ni, rupanya banyak produk. Cuma isunya kita, Wabi, yang buat ini bukan orang kita. Majoritinya, ikut-ikut kita lapor dalam mesyuarat jawatan kuasa halal, jawatan kuasa pengesahan halal, kita dapati lebih daripada 80% yang membuat produk-produk yang kita pakai secara tiap hari itu, 80% adalah daripada golongan non-Muslim. 20% saja yang memiliki sijil halal daripada kalangan orang Islam kita. Ini kita mungkin nak minta bantuan YB kita lah. Macam mana nak galakkan orang kita ni, kalau boleh lagi ramai yang keluarkan produk. Kita nak makan tahu, kadang-kadang susah nak cari tahu orang Islam buat.
kita nak cari apa ni makanan fish ball, fish cake, mua terkenal dengan otak-otak. Siapa buat? Tak ramai orang kita Melayu buat. Ya, kita mungkin terkenal dengan sate je lah. Sate waktu pagi, itu je. Ya. Ha, tapi tuan-tuan ya, yang lain-lain tu banyak produk lain macam kek. Kita ada lagi makanan coklat, kita ada lagi makanan bakery, ya, roti. Ataupun macam-macam produk yang lain ni, majoritinya termasuklah biskut ya, dan sebagainya adalah dibuat oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Ini isu kita lah. Ini isu kita orang Islam. Kita lebih kepada pengguna. Kita bukan pengeluar produk. Ya? So mungkin YB mungkin ada idea macam mana nak galakkan orang kita ni. Istilahnya macam satu kampung, satu industri. Buat satu benda. Contoh je lah. Contoh. Sebab kita nak keluarkan. Sebab benda ni kita nak pakai hari-hari. Ya? Kita nakkan benda tu. Tapi tak ramai. Ha, yang keluarkan produk. Maka tuan-tuan, dalam pada orang yang buat ini, ha, dia ada peranan dia. Peranan kita sebagai pengguna. Peranan mereka sebagai pengeluar. Peranan YB sebagai orang yang mungkin buatkan dari segi dasar. Ya? Tapi nak sebut tuan-tuan, pengguna apa pengeluar ni, kalau dia pengeluar Islam, dia ada istilahnya dosa dan pahala. Dia fikir ada dosa dan pahala. Selain daripada dia nak untung, dia ada fikir dosa pahala. Masalah orang bukan Islam, dia tak fikir masalah dosa pahala, dia fikir untung. Lagi banyak untung, lagi bagus. Dan nak dapat untung ni, biar dia kata dia punya bahan itu lagi murah, lagi banyak, lagi kualiti, ayatku lagi untung. Ya? Kalau benda tu dibuat, boleh dijual untung 100%, untung 500%, lagi untung, lagi untung ni lah. Ya, sebab tu dia nak buat benda yang orang kata banyak dan dia dapat keuntungan yang tinggi. Dan untuk tujuan inilah tuan-tuan, kalau pengeluar produk ini dia tidak ada jiwa orang kata nakkan dosa pahala ataupun ada rasa tanggungjawab, dia lebih kepada nak keuntungan semata-mata, kita bimbang benda-benda yang tak patut masuk dia boleh masukkan. Contohnya yang bangkai-bangkai. Eh, yang rasanya benda ni patut diistilahkan bangkai, tak masuk, tak patut ada. Tapi dia boleh masuk sebab dia mungkin bangkai itu mungkin sikit bilangannya. Eh, ha, mungkin sikit ataupun mungkin dimasukkan benda-benda yang murah yang jadi istilahnya bahan buangan saja. Kulit binatang itu bahan buangan, tulang-tulang itu buangan. Eh, organ-organ dalam itu buangan. Ini patut tak pakai. Tapi boleh diguna pakai. Termasuk darah. Eh? Boleh diguna pakai dalam industri. Ha, ini yang kita bimbang ni. Dia nakkan untung yang besar. Maka dia gunakan benda-benda yang tak patut pakai. Pakai juga. Sebab benda ni boleh dipakai. Eh? Lemak-lemak. Lemak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan ni. Lemak kalau kita ayam tu. Ayam yang kita beli yang 35 hari, 40 hari itulah kan. Ayam tu dia ada lemak dia. Lemak tu kalau kita yang siang, kita nak masakkan rumah, lemak tu kita buang. Kalau tuan-tuan pergi dekat pasar, lemak-lemak tu dia akan yang minta tolong potong tu, lemak-lemak tu dikumpul. Kumpul tu sebenarnya, kalau ada setengah tempat, dia akan dibeli oleh orang lain, dikutip, ya, diambil. Itu boleh jadi produk lain tu. Yang buang-buang tu dengan tongkik, dengan kaki, dengan apa lemak tu, sisa-sisa tu. Kita kata sisa lah kita kata kan. Lepas tu buang aja. Ini boleh buat produk tu. Termasuklah kita makan yang namanya nugget. Benda tu. Eh? Saya pergi dekat kilang, satu kilang dekat Melaka. Eh? Tengok berguni-guni. Ini apa benda ni? Tengok lemak-lemak ayam. Ini buat apa ni? Oh, ni nak buat nugget dia kata. Ini senang aja nanti campur dengan sedikit tepung campur-campur kita makan. Dalam kita makan nugget tu yang murah-murah tu, dia kita rasa ayam tapi dia tak ada daging dalam tu, dia ada lemak-lemak. Tak sehat tu, tak bagus. Tapi anak kita memang suka ya, yang kalau pergi dekat mana-mana sekolah rendah, sekolah agama pun ada menu cucuk-cucuk tu yang bentuk love lah, bentuk apa tu kan, anak kita suka makan tu. Ya? Itu bukan ayam, bukan isi ayam. Itu daripada bahan ayam, tapi dia bukan yang sehat untuk kita gunakan.
Dia kalau nak yang tempura, yang tu yang isi daging ayam, itu betul itu ada daging. Tapi yang murah-murah, minta maaf, itu bukan. Tapi itulah yang banyak anak kita pakai. Ini contoh ya. Yang buatnya kebanyakannya bukan orang kita lah. Itu dari segi nak sebut yang kita nak tayyib tadi. Nak tayyibah tu nak cari yang kualiti. Masalah kualiti ni mahal. Kita ni bila ini satu tekak kita ni masalah tekak murah. Kita pilih ni mahal ni murah. Mana nak ambil? Yang murah dah lah. Yang mahal-mahal ni tak berapa nak cukup duit kita ni. Tapi yang kita nak mahal tu, tapi yang mahal itulah yang terbaik. Cuma masalah kita lah, orang kita. So mana ni ambil yang murah? Yang murah ni minta maaf. Ada juga unsur-unsur yang tak berapa baik yang dimasukkan, yang istilahnya bukan lagi toyib. Toyiba tu tak ada. Dia tak berapa sedap mungkin. Dia mungkin tak berapa sehat. Dan ini mungkin mendatangkan benda-benda yang masalah lah kepada kesihatan kita. Itu saya nak ambil yang awal. Peringkat ini sebab kita ada berpusingan nampaknya ni. Saya nak sebut peringkat awal ini, kewajipan kita nak cari yang halal. Wajib talabul halal faridatun ba'dal faridah. Yang mencari yang halal itu adalah satu kewajipan selepas melakukan kewajipan yang lain macam sembahyang dan sebagainya. Kita ada satu kewajipan lagi, cari yang halal insya-Allah. Wallahu a'lam. Masih. Terima kasih Syed Yusri, penjelasan yang panjang lebar tentang halal dan thayyibah. Jadi saya nak ulang apa yang dikatakan oleh Syed Yusri tadi tentang angka 80% produk-produk yang ada sijil halal sekarang ini dikuasai oleh orang bukan Islam. 15-16 tahun dulu saya berada di Uni Halal. Pada masa itu, bos saya bentang Ustaz Asyari bin Tibet nama dia. Pada masa itu, angka dia lebih kurang 76% yang ada halal itu orang bukan Islam, 76%. Kita ingatlah dia makin turun, orang Islam makin naik. Rupa-rupanya dalam masa 15 tahun daripada 75-76% lagi 80% orang bukan Islam menguasai. Apa akan berlaku 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Salahnya siapa? Kita perlu orang Islam terlibat dalam perniagaan, terutama untuk menjamin produk yang halal. Jadi saya nak pindah kepada ahli panel yang kedua, iaitu saya ingin membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Iaitu hadis Nabi bahawa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tetapi ada di antara haram dan halal ini ada perkara yang dikira syubhah, yang kita sendiri tidak ketahui sebenarnya. Kita seolah-olah kita suka untuk membezakan antara yang halal dan yang haram dalam pemakanan kita ini. Saya minta lah panel kita siapa-siapa untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga sahabat panel saya pada malam ini, Yang Berhormat Adun Maharani, Pengulu, Ketua Kampung, Tok Imam Bilal dan juga seluruh orang-orang kampung Parit Raja ataupun Parit Amal, Parit Bakar yang berhampiran dengannya lah. Hari ini rasa macam segan nak cakap orang kampung. Walaupun saya taklah popular sangat di kampung ini sebab banyak duduk luar. Tapi
sejarah perkembangan Paik Raja ni saya tahulah. Memang betul lah sekolah masa Paik Raja ni, dulu sekolah saya belajar dekat situ. Kalau sekolah agama masa tu arwah Cikgu Hasan dengan arwah Cikgu Zabidah. Itu cerita lama lah. Itu semua dah tak ada dah tu. Tapi nak apa nama, nak ada kenangan juga dekat Paik Raja ni, beli rumah dekat Taman Puspasari 1. Mungkin ada lah yang sewa dalam ni kan. Cikgu dengan apa nama Taman Mahkota 1. Itu plan kalau lepencin balik kampung lah. Saya duk perhati je dalam grup WhatsApp Taman Mahkota ni. Pasal saya ada dalam tu. Ada juga yang aktif kata, malam esok ada forum, jangan lupa. Saya diam je. Tapi insyaAllah dengan apa nama forum ini, sedikit sebanyak dapat apa nama memberi manfaat kepada kita. Apa yang dikatakan halal, apa yang dikatakan haram dan apa yang dikatakan syubhat. Dan apa kedudukan halal itu, kenapa kita perlu cari yang halal. Dan apa kedudukan haram itu dan kenapa kita mesti jauhkan yang haram itu. Tapi dalam hadis tu Nabi SAW beritahu kepada kita cukup jelas. Ada di antara yang halal dengan yang haram ini iaitu perkara yang syubhat. Was-was. Kita tak pasti dia ni halal ke haram ke dan sebagainya. Dan hadis itu Nabi SAW sebutkan kepada kita. Boleh saya ulang balik apa yang dibacakan oleh Tuan Kadi tadi. Innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bayinahuma umurum mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman wa man waqa'a fi syubahati faqad waqa'a fil haram. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada yang syubhat. Tapi Nabi SAW letakkan di situ, barang siapa yang telah berada dalam keadaan syubhat, dia telah berada dalam haram. Kerana diibaratkan yang syubhat itu sebagai contoh, dalam hadis itu juga diterangkan. Ibarat kata kita ini ada kebun, yang mana kebun kita ni berhampiran dengan kebun orang lain. Maka kambing yang kita pelihara itu makan berhampiran dengan sepadan itu. Yang kebarangkalian masuk kebun orang lain. Kalau tak ada pagar lah. Kambing ni dia bukan tahu. Ini sepadan, tak ada. Dia tak tahu. Dia main lah. Dia main langgar saja. Sebab rumput tu sama hijau, sama-sama gemuk, sama-sama lembut. Mungkin rumput sebelah sana tu lagi sedap. Rumput orang Pek Amal lagi sedap rumputnya daripada rumput orang Pek Raja. Contohlah kan. Sampaikan Nabi beri perumpamaan begitu, itulah yang katakan syubhat. Maknanya dia ni border. Nak kata ke sana pun tidak, ke sini pun tidak. Sampaikan Nabi kata, faman waqa'a fi syubhat waqad waqa'a fil haram. Siapa yang membuat perkara syubhat, dia telah melakukan yang haram. Jadi ini 50-50 ni. Dan benda tu mungkin berlaku pada kita. Saya rasa tak ada orang mau makan balik bayar, mungkin tak ada. Tak ada. Kalau kenal binatang tu balik bayar babi, kita takkan makan. Ini babi ni haram hukumnya. Jelas dalam Quran kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu memakan apa nama bangkai, darah ataupun daging babi. Memang confirm kita tak makan kalau kita tahu dia tu daging babi. Tapi kalau daging babi itu dah dipotong, dicucuk lidi, dibakar jadi sate, agak-agak tahu tak? Agak-agak. Anak kita tengah naik kereta dengan kita, dia nampak. Sate bah. Lapor ni bah kan? Wah. Kita pun set dalam kepala, muar ni memang champion dengan sate. Kan? Kalau bawa 70 tu, berit berasap pun.
Nampak santai. Ha, kan? Ha. Duduk ramai-ramai ni tak cerita tak tahulah ni cerita tak tahu. Tak tahu. Siap baca doa lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah. Sebab kita tak tahu. Tak tahu. Sebab tak tahu daging tu kita tak kenal sebab dia dah berubah dia punya sifat daripada bentuk yang asal yang kita kenal kepada bentuk yang kita tak kenal. Betul tak? Tuan-tuan makan daging, daging apa? Daging apa agaknya yang tuan-tuan makan dekat muar ni? Orang pek bakar ni makan daging apa? Orang pek gajah makan daging apa? Ha? Daging rusa. Oh, luar biasa. Saya rasa tuan-tuan mesti rasa tuan-tuan makan daging lembu. Ha kan? Ataupun daging kambing. Tapi dekat Malaysia ni, yang diimport daripada luar negara, selain daripada lembu, selain daripada kambing, daging kerbau. Daging kerbau. Import daripada India, Pakistan ni biasanya daging kerbau. Mujur kerbau bang. Ha, kalau lembu kaki pendek, ha, kacau kita. Mujur kerbau. Berapa ramai kita boleh beza daging lembu dengan kerbau? Itu pun tak boleh. Tak boleh lah. Mungkin orang yang biasa pakar-pakar daging tahulah agaknya. Ha, Tapi kalau kita ni mungkin tak tahu, nampak. Ha, ni daging, jalan. Ha, ini ayam, jalan. Ini kambing, jalan. Ha, Sebab kita tak boleh beza bila mana dia dah berubah sifat. Apatah lagi kalau daging lembu ataupun daging ayam itu, dia sama je rupa dia. Cuma kita tak tahu dia itu disembelih ataupun tidak. Ini kes buat ni. Dulu bapak saya jual ayam dekat pengajian laut. Arwah bapak saya Pak Umur lah. Pak Umur kenal lah Pak Umur ni kan. Nah, jual ayam dulu. Ya. Baik. Kita nak beli ayam ni cerita orang kampung lah kan. Kita beli ayam, apa yang kita tengok dekat ayam? Pastinya kita akan bilik dia punya leher lah. Oh, putus ke tidak? Nah, putus ke tidak? Itu cerita je lah kan? Jadi, nak pastikan sebab kita dah belajar, mesti putus dia punya halkum dan juga urat meri. Kita pun tengok, putus, bawa balik. Tapi dalam Islam tak cukup dengan putus ke alkohol merin tak cukup. Yang sembelih mesti orang Islam. Orang Islam, orang bukan Islam tengok, mesti putus. Dia pun potong elok. Dia pun hantar dekat tuan-tuan. Buat maulidul rasul. Besok ada maulid kata. Tapi ke sini. Dia hantar dekat tuan-tuan. Tuan-tuan kata, ini putus alkohol merin ni halal lah. Tapi yang potong tu acong kita tak tahu. Tak tahu. Nah. Dulu dekat Pengajian Laut tu ada kedai kucing. Pindah pada anak dia kedai acai. Ada jual ayam masa tu? Ada. Mujur yang potong masa tu orang Melayu. Tak tahu ada lagi tak tukar sembelih tu. Cuma dulu riuhnya masa tu saya budak-budak lah duduk sini lagi. Yang sembelih tu pakai seluar pendek. Mumpik raja tak nak makan masa tu. Budak muda tu pakai seluar pendek. Saya ingat lagi, masa tu saya dah kerja jantan agama. Orang tanya saya, ustaz, sembelih ayam pakai seluar pendek sah tak? Wah, sudah. Cuba tuan-tuan jawab, sah tak? Potong ayam yang sah pakai pisau je. Pakai seluar pendek sah tak? Orang kata ni dia Islam ke tak Islam ke, kena tanya dia. Kalau dia Islam, maka potongan sembelihan itu hukumnya tetap sah. Sebab dia berdasarkan kepada agama. Nah kan? Berdasarkan pada agama. Kalau tuan-tuan kata orang sembelih ayam pakai seluar pendek tak sah, saya bagi contoh tamsilan lah. Biar kita belajar sikit. Pasal saya jangan ceramah kat sini. Kan?
Sekali ceramah ni seronok juga. Bagaimana pula kalau orang perempuan sembelih ayam belakang rumah tak pakai tudung? Kalau nak kata aurat tu jadi hukum sembelian itu sah, orang rumah kita nunggu kita balik-balik tak sampai-sampai ngeteh lama no. Ada sembelih sendiri tak pakai tudung. Ha, sudah. Buka aurat tak pakai tudung? Tak pakai tudung buka aurat tak? Buka. Kita pun balik. Siapa sembelih ayam? Saya sembelih ayam. Pakai tudung tak? Tak pakai. Adakah tuan-tuan berani nak kata tak sah ayam tu? Ha. Pasal tak pakai tudung, tutup, tak buka, menutup aurat. Orang lain nampak, lalu lalang. Pasal umur ni biasalah kan. Umur ni kalau petang-petang memang jarang pakai tudung. Kalau merun-merun tu biasalah kan. Macik-macik. Dari dulu, wallah sekarang tak tahulah kan. Ha, eh? Ha. Baik. Jadi nak ambil yang asas tu ada. Dia punya. Ada. Maksudnya kadang-kadang ada benda-benda yang kadang-kadang. Kadang-kadang syubhat tu ada. Yang kita tak tahu dengan sebab dia telah berubah. Berubah sifat. Eh, maka dengan sebab itu macam mana yang disebutkan tadi, malahan pula yang mengusahakan rumah sembelihan, yang mengimport daging, yang membuat produk makanan, kebanyakannya 80% bukan Islam. Dia tak tahu hukum halal, haram, syubhat ni semua dia tak tahu. Dia tak tahu. Yang dia tahu untung. Itu je yang dia tahu. Maka dengan sebab itu kita di Jabatan Agama, di JAKIM, di Jabatan Agama Islam Johor, di bahagian halal, kita bertanggungjawab untuk mengesahkan sesuatu produk, sesuatu apa nama, ayam yang dikeluarkan atau produk makanan sama ada mi ke, kopi ke Amor ni kopi paling glamour 434 lah daripada dulu kan tak ada tolak banding kan? Jadi kita beri logo, kita beri sijil dan kita beri logo halal sebagai satu jaminan bahawa produk itu adalah halal. Jadi kita sambunglah lepas azan.
Sayyidina. Baik tuan-tuan, kita sambung lagi. Jadi untuk menghilangkan rasa was-was, ragu, banyak persoalan yang dibangkitkan oleh masyarakat kita berkenaan dengan sesuatu makanan itu halal ataupun tidak, di jawatan agama mengeluarkan satu sijil halal, dan bila mana syarikat itu dah ada sijil halal, dia boleh guna logo halal. Tetapi bila mana dia langgar peraturan halal ni, kita tak keberatan untuk menarik balik sijil halal dia itu, dan boleh dibawa ke mahkamah kerana dia menipu ataupun bahasa yang undang-undangnya memperdayakan pengguna. Jadi saya nampak gudi-gudi dah dihadarkan kepada tuan-tuan, itu dijamin halal, jangan risau. Kita minta sponsor daripada kilang-kilang yang dapat halal, dan hari ini kita rasanya ada 10 syarikat yang kita panggil untuk apa nama ditampilkan ke hadapan bahawa muar, daerah muar ini, muar ni tak boleh sebut lain, dia mesti nak muar je ke. Daerah muar ni dia adalah antara daerah yang banyak industri yang memiliki sijil. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang rumah sembelihan ni, apa yang kita buat, kita berikan kepada penyembelih-penyembelih rumah, penyembelih-penyembelih ayam di Johor ni, tauliah sembelihan. Kita ajar dia tentang hukum hakam berkaitan dengan syariah, bagaimana nak menyembelih dan sebagainya. Biar patuh sembelihan itu, patuh syariah. Walaupun kedai yang kecil tu memanglah tak ada halal kan. Kita tengok sepanjang jalan, Pek Bakar, Pek Raja, kadang-kadang ada kedai ayam tu tepi parit lah biasanya kan. Itu standard kedai Melayu lah. Tadi mungkin apa nama dah diseru kepada YB macam mana untuk upgrade peniaga-peniaga Melayu ni lah. Agak payah sikit lah. Jadi yalah, kalau nak dapat halal tu agak complicated sikit, agak susah sikit lah. Maka kita berikan di tauliah sembelihan. Sekurang-kurangnya ayam yang disembelih tu halal. Sebab kita tengok menu makanan utama kita pada hari ini adalah berasaskan ayam. Sarapan pagi mesti ada ayam. Sama ada ayam goreng ke ayam apa ke. Tengah hari pun ada ayam. Malam pun ada ayam. Rasanya makan malam ni pun ada ayam juga ni. Tengok ada ke tak ada. Ada juga. Okay. So itu yang berlaku memang begitu. Berbeza dengan kita hidup 3-40 tahun dulu. Kita nak makan ayam ni setahun sekali je, masa nak raya. Betul tak? Tu pun puas perambat. Kena perambat ayam tu, naik atas pokok, turunlah, terjun, masuk bawah rumah, semua ada belaka. Yang cerdik sikit, taruh racik. Ayam tu terkena jerat dengan racik. Berpintal-pintal lah racik tu. Yang buka. Setahun sekali dapat makan ayam. Sendiri sembelih, sendiri masak. Kan? Tapi sekarang tak macam tu. Anak-anak kita pun tak tahu macam mana nak sembelih ayam. Pegang pisau pun tak reti. Tak reti lah kan. Yang dia tahu picit aja handphone ni, order Grab. Confirm ayam goreng sampai. Itu memang pasti. Cuma kita nak pastikan benda tu adalah benda tu adalah halal. Jadi kita bagi tauliah, apa semua tauliah sembelih dan sebagainya. Cuma kita nak menyeru sikitlah kepada orang-orang muar ni. Di mana-mana pun sebab orang muar ni dua je favorite makanan dia. Satu, mi bandung. Ini memang tak ada tolok banding lah. Yang kedua adalah asam pedas. Asam pedas. Dua ni. Tapi kita dapatilah sama ada restoran asam pedas ke, tak kira di mana berada pun, sama ada di Perik Jawa ke, di Tanjung ke, di Jalan Abdul Rahman ke, termasuklah juga apa nama tadi, mi bandung. Kebanyakannya belum ada belum ada sijil halal. Kita tak kata tak halal. Kita kata benda tu halal. Sebab yalah, dia punya masakan pun ayam apa ikan asam pedas, tapi belum ada lagi yang mampu untuk dapat sijil halal. Kenapa tak mampu? Kerana tak buat permohonan.
Jadi kita nak beritahulah orang muak buatlah permohonan halal. Kan? Sementara saya ada dekat sana tu muaklah. ini bukan kempen tidak. Tapi lebih kurang bunyi itu begitulah kan. Nah, mohon saja halal. Pengeluh sojana ni lama saya tak jumpa tapi irah-irah muka tu kenal lagi lah insya-Allah. Okey, baik. Nah, jadi belum lagi ada yang mohon halal untuk dipersijilkan. Oh, mi Bandung mua. Satu mi yang paling popular lah dekat mua ni mi Bandung. Kalau dapat dihalalkan, Asam Pedas pun dapat dihalalkan. Mungkin wah, orang kata memang orang kata top lah kan. Mungkin YB boleh plan agaknya kan. Mi Bandung mua halal kan. Tak apalah kita datang ramai-ramai. Tapi balik jangan lupalah bungkusan tu standard lah kan. Jadi dia punya perjalanannya begitu. Kenapa tak ada halal? Sebab tak buat permohonan. Tak buat permohonan. Macam tuan-tuan nak kahwin, tak mohon kahwin, memang tak kahwin lah. Menung sampai tua tak kahwin lah. Kena buat permohonan. Okay? Jadi itu untuk round yang pertama. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ustaz Mustafa yang katanya dalam masjid ni ada dijemput kita punya yang pengusaha halal, betul eh? Ada. Dia banyaknya produk apa? Produk ayam ada, boleh ke? Ada yang apa nama ni? Biskut. Kopi. Banyak lah. Alhamdulillah. Segunding. Kita jadikan ini ikon lah. Ya, supaya untuk meninggikan kita punya peratus tadi tu. Ustaz Yusri cakap 80% orang Islam tu macam segam tu. Segam dengar. Takut nanti dia jadi 90% pula 5 tahun lagi kan. Jadi orang muar ni kita ambil manfaat lah. Terutama siapa-siapa ni orang muar kan. Dia boleh bantu. Ya? Untuk bermudah. Pomirah. Ya, betul. Romijan. Itu saya pergi dulu dengan Ustaz Asyari Tibet dulu 16 tahun dulu. Itu saya yang pergi dulu rumah dekat rumah kan. Sekarang lagi dah besar dah. Alhamdulillah. Jadi saya nak pergi kepada Ustaz Yusri semula. Ini dah masuk round kedua. Iaitu kita orang Islam, kita ada pilihan. Nak pilih yang halal, ada sijil halal ataupun tak halal. Yang tak ada label. Bukan kata tak halal lah. Yang tak ada label satu, yang ada label. Yang ada label ni mungkin ada payah sikit lah. Macam nak mengejar ayam tadi tu kan payah sikit lah. Nak mudahnya kita order je lah. Okay. Jadi bagaimana Ustaz Yusri, apa pandangan Ustaz Yusri? Bagaimana kita nak beri motivasi kepada orang kita walaupun agak payah kita cari, agak mahal sikit ya, tetapi kita cari yang halal. Jadi apa motivasi ya, yang boleh kita berikan kepada orang kita untuk nak mencari, betul-betul mencari yang halal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan perbincangan kita tentang halal, punya tiga halal panjang. Banyak benda yang boleh dibentangkan. Sebab dari segi kaedah nak menghasilkan sesuatu produk ini, ada banyak cara, teknologi-teknologi yang boleh digunakan. Sebab tu kalau cerita pasal halal ni, kalau kita nakkan secara maklumat detailnya, memang nanti bahagian halal kita ada pameran sini ada. Boleh tengok sementara selalu lah. Dia punya apa ni, prasyarat, cara-cara, kaedah, teknik-teknik yang digunakan. Satu oleh pengusaha dan satu lagi bagaimana pihak kerajaan ataupun jabatan nak memastikan produk itu kita nak bagi persijilan ada dia punya kriteria dia. Ada dia punya standard operasi dia, SOP dia. Ada dia punya akta-akta yang tertentu untuk membolehkan setiap yang kita buat tadi itu menepati peraturan-peraturan yang telah distandardizekan, dijadikan perundangan.
Jadi bila kita nakkan benda ni ikut peraturan kita, ya, memang kadang-kadang ada yang mengadu, mengeluh, susah. Ada orang klaim memang nak dapatkan halal ni susahlah, dia kata. Leceh, ya, lama. Ya, itu berunding Ustaz Mustafa lah, orang muak. Jadi mungkin pada runding. Tapi tuan-tuan, asasnya bila kita nak buatkan persilan halal tu, kita nak pastikan memang betul-betul bukan setakat halal. Dia berkualiti. Ya? Maknanya dari segi standard bangunan kilang tu, dia betul-betul kilang. Bukan buat dekat rumah. Ha, itu sebab kalau buat kat rumah, memang sukarlah nak dapat sijil halal. Dengan pekerja yang cukup. Ha, bukan pekerja tu orang kata dia sambil masak kat rumah dia tu, sambil pula dia buat produk. Tak jadi tu. Eh? Ha, tapi nanti insyaAllah di peringkat kerajaan negeri mungkin, ha, kita tengah juga cuba buat satu, apa orang kata dia punya, ada perancangan nak keluarkan sijil yang rendah sikit daripada sijil halal. Dia disebut sebagai mesra muslim kalau tak silap saya. Ha, ada satu cadangan daripada PIJ, dia nak kata nak buat mesra muslim. Sebab dia melihat, sebab produk tu halal, cuma ikut, kalau ikut standard halal jabatan ni, dia agak, orang kata standardnya tinggi. Kita kena ada dia punya halal assurance system, kita ada jawatan kuasa halal dalaman, ada, kena lantik halal eksekutif, kena ada dia punya, apa tu, orang kata dokumen-dokumen. Itu semua tu kalau orang kita memang minta maaf lah. Tanya, bil beli ni kat mana? Memang pakai sambil-sambil lah je. Ha, dia main ambil-ambil gitu-gitu je kan. Ada tak sijil halal? Susah. Ha, itu contoh lah. Tapi tuan-tuan, kita nak jaga standard. Sebab bila kita dapat standard kita punya halal ini, sampai ke peringkat kita boleh ekspor keluar negara. Sebab nilai mutu halal di negara kita ni, jadi rujukan kepada semua negara-negara yang lain. Sebab kita jaga standard kita. Ya? Sebab tu macam masa kita nak dapat, nak berikan persediaan halal itu dengan pakaian, dengan injection, TYT, apa, anti-typhoid, ada banyak lagi lah yang kita kata nak kena diikutkan dia punya prosedurnya. Termasuk kena ada kawalan serangga, pest control, kena buat tu. Itu yang kadang-kadang mengeluh tu. Alamak, nak pest control, tak cukup pula duit. Tak YB sikit lah. Tak bantu sikit. Sebab nak buat banyak, nak betulkan itu, betulkan ini. Ada benda-benda yang kita kata kadang-kadang dia punya peralatan tu tak memenuhi standard. Dia ada peralatan yang kadang-kadang berkarat. Kadang-kadang yang dah disental pun tak keluar-keluar, hitam ni tu. Ada pula macam-macam lah, maknanya kena ada standard. Sebab tu kita kata untuk dapatkan sijil halal kita ni mungkin ada orang kata kesukarannya sikit, tapi kalau kita dapat tu memang terror lah, terror, memang hebat. Itu masalahnya orang bukan Islam yang dapat. Orang bukan Islam ni dia bila kata disyarahkan, dia ikut-ikut betul. Kita sampai ke peringkat kita minta dia alihkan dia punya Tuhan sembahan ni dekat kilang tu. Kita kata dia tak boleh kat sini, you kena alih ke sana. Ataupun kita minta you kena kurung di dalam satu cermin, kena letak cermin, tak boleh ada dalam ni. Sebab kita tak nak ada unsur benda dia sembah, kat situlah juga kita buat produk, tak boleh. Sampai ke peringkat begitu kita minta. Kita minta disediakan surau. Surau. Dalam kilang mesti ada surau. Orang kita kalau suruh buat surau, dah kita semua ni Islam sembahyang kat mana-mana, boleh. Tapi kalau Cina, tak. Kita minta buat surau. Kecil besar, dia buat juga surau. Ada. Maknanya itu buat tu orang 80%. Sebab dia boleh ikut. Sebab tu kita kata walaupun dia non-Muslim, pihak bahagian jabatan kita lah, kita pastikan dia ikut peraturan sebagaimana yang kita dalam standard. Kalau dia boleh ikut, insyaAllah dia boleh dapat. Tapi kalau dia tak ikut, memang tak dapat lah. Itu kita kata standard. Kat sinilah cuma peranan kita. Kita kena ambil tahulah ya. Secara mudah memang kita letakkan logo. Dekat air tahfiz ni pun nampak dah ada logo. Logo halal. So mana ibu-ibu, bapak-bapak kalau nak beli tu, bilik-bilik lah. Produk yang keluar daripada Malaysia mungkin kita kata okey. Produk Malaysia. Tapi kita sekarang ni worldwide.
Kita ambil daripada luar negara. Siapa yang makan coklat? Oh, kita kalau pergi Langkawi, memang kita nak produk daripada mana? Switzerland. Daripada mana tu negara-negara yang orang kata macam sedap-sedap lah ya. Dia punya tu, apa tu, coklat itu yang mahal-mahal. Aiskrim yang mahal-mahal. Tapi tuan-tuan, kat situlah kita kena tengok halal tu. Kalau ada logo halal, maknanya telah ada pihak yang memeriksa dan memberikan pengesahan halal tu. Walaupun mungkin sama ada betul tak betul, wallahualam, tapi paling tidak kita melihat kepada produk. Produk dulu. Lain daripada itu, mungkin perinciannya tu sebab kita tak masuk dalam kilang. Yang masuk dalam kilang atau periksa tu Ustaz Mustafa dengan geng-geng dia. Kita ni tak pergi. Jadi kita letakkan kepercayaan pada dia. Kalau dia pun tak pergi, jadi kita tak tahu siapa yang mengesahkan. Cuma tadi itulah secara mudahnya, tuan-tuan kalau nak beli, belik-belik lah. Yang nak makan pasta, tengok ada tak logo halal. Yang nak makan aiskrim, yang nak makan marshmallow, yang nak makan, sekarang ini orang makan sushi, orang makan, kalau yang apa tu, Korea ataupun yang Korea punya produk, ramen, tak apa-apa gitu kan. Itu memang orang kita, Masya Allah. Kadang-kadang kita gila dengan produk luar. Kita memang orang kata seronok, rasa macam standard lah kalau makan barang luar ni. Kalau makan barang lokal, misi pun, apa barang misi pun. Tak ada standard. Kita nak makannya pau, pau merah, okey lah juga. Tapi sekarang orang bukan setakat nak pau merah, orang nak pau yang dibuat oleh yang gebu-gebu tu. Yang lembut-lembut. Makan tu macam, orang kata, lain macam lah makan dia tu. Tapi nak sebut tuan-tuan, itu produk. Kat sini lah kalau tuan-tuan, saya pun nak tengok ada yang buat doh ni. Yang macam kita punya pau merah pun daripada doh juga. Kita pun nak jumpa yang dicampurkan dengan L-cysteine. L-cysteine ni dibuat daripada rambut ataupun bulu. Rupanya untuk buatkan yang namanya pau, donat, pizza ataupun yang berbentuk roti ni. Rupanya ada masuk unsur rambut. Lepas tu dibuat pula dekat China pula tu. Tak, rambut apa dia ambil? Rambut ke bulu? Wallahualam. Tapi tuan-tuan, itu saya pernah jumpa benda produk begitu. Itu belum lagi plasma darah masuk dalam produk kita. Plasma darah ni banyak masuk dalam surimi, isi ikan. Isi ikan ini yang dipotong slice tu kan. Isi ikan tu nak memastikan dia tu sentiasa kenyal, sedap, anjal, crunchy, maka dikenakan dengan yang namanya plasma darah. Dalam darah kita ni ada plasma darah. Dia 55% plasma, 45% darah merah. Yang plasma ni dia warna kuning-kuning, cair-cair macam tu, putih kuning gitulah. Dia macam lendir-lendir gitu. Kita pun nak jumpa dia gunakan ini dalam banyak produk. Itu yang pelik tu. Dan yang paling banyak dalam yang berbentuk surimi. Surimi ni kemudian dibuatkan fishball, fish cake, apa tu, termasuklah kita punya apa ni, otak-otak, popiah otak-otak. Dalam tu banyak tu. Kalau makan yang ada plasma darah tu, dia macam sedap lah, kenyal. Orang kata kalau baling, dia mantul balik lah. Tapi kalau tak masuk benda tu kadang-kadang dia baling melekat. Dia jadi bengit gitu. Dia tak sedap. Itu contoh je lah. Apatah lagi yang makan beberapa hari. Itu lagi lah. Sebab tu tuan-tuan, ini kalaulah tanggungjawab pengeluar. Dia tahu tentang kewajipan dia. Sebab tu kita nak orang Islam. Lagi ramai orang Islam yang buat dengan kesedaran. Sebab ini nak beri makan kepada orang. Ini ibadah. Ini ada hukum halal haram. Ini akan disoal nanti. Kita ada rasa tanggungjawab itu. InsyaAllah kita akan dapat yang terbaik. Contoh sate. Kita kat sini sate ni semua orang macam buat-buat sate. Kan dalam sate tu pula ada lemak. Entah lemak apa dimasukkan, lemak ayam. Kita pun kadang-kadang ada orang makan yang tak makan apa tu lemak tu, buang pula. Tapi itu dimasukkan. Tapi tuan-tuan, kalaulah kesedaran orang Islam kita memang dah tahu lemak tu tak bagus dimakan, dibuang awal, memang daging je patutnya. Tapi kita ni kerana nak kaya, nak apa orang kata, nak untung lebih sikit, dalam panjang-panjang tu yang daging tu beberapa daging yang masuk, yang tak bukan daging masuk juga. Kita ni jenis yang orang kata
memang pakai larap gitu aja memang dimakan terus. Tapi ada setengah orang dia tengok ada benda tu dibuang. Nah kat sini adalah kita mintalah ya, supaya kita wujudkan lebih ramai usahawan kita, supaya dengan itu insya-Allah dia akan memberikan orang kata pulangan kepada kita lah ya, memberi orang kata keperluan-keperluan asas kita. Sebab makan ini adalah keperluan asas. Kalau tak makan, memang mungkin kita akan mengalami kesukaran ya. Maka kita perlukan makanan ini, dan kewajipan ini kalau dapat kita mintalah ada di usahawan-usahawan kita di kalangan orang Islam kita terlibat sama dalam menyediakan makanan ini insyaAllah. Jadi sekali itu dulu, terima kasih, mohon maaf, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Husri kerana memberi motivasi kepada peniaga-peniaga terutamanya untuk mohon sedia halal. Seterusnya pada usaha bersapa jadi ada tak usaha bersapa permohonan yang mohon tapi gagal tu, ada kan? Ada. Sisinya mohon tu semua lulus kan? Yeah. Ada juga yang gagal kan? Ada. Jadi nak minta Ustaz ceritakan sebab apa sesuatu permohonan tu dia boleh gagal. Dia gagal tak menepati apa kriteria dan apa kesannya kepada orang yang makan produk tersebut. Oleh kerana dia tak mohon, orang lain makan selama ni. Kesan kepada kesihatan dan lain-lain. Silakan Ustaz. Ya. Yeah. Terima kasih saudara moderator. Jadi berkaitan dengan produk halal, dia punya garis panduan umum itu senang aja. Pertama, pertama bahan ramuan tu mesti halal. Mesti halal. Yang kedua, bahan ramuan itu tidak memabukkan dan bahan ramuan itu tidak memudaratkan kesihatan. Kadang-kadang bahan ramuan tu dia halal. Pada asalnya dia halal. Tapi kadang-kadang dia bercampur dengan ataupun bersentuhan dengan najis. Bila satu itu bersentuhan dengan najis, maka dia akan jadi tak halal lah sebab dia dah tercemar dengan najis. Maka dia jadi haram. Maka dengan sebab itu salah satu peraturan yang kita lihat, ramuan yang digunapakai untuk mohon halal ni, satu, ramuan tu mestilah halal dan ramuan tu ada sijil halal. Kalau dia perlu pada sijil halal, kita akan minta sijil halal lah ramuan tu. Tapi tak semua tak semua bahan dia perlu kepada sijil halal. Tak semua bahan. Contohnya macam ikan segar, dia tak perlu kepada sijil halal. Siapa nak pergi cop halal dekat ikan banyak tu kan? Jadi itu sayuran dan sebagainya. Jadi kalau bahan itu telah pun diproses. Diproses, contoh ikan tu dah jadi fishball ataupun fish cake dan sebagainya. Maka dia perlu mendapat persijilan sijil halal kalau bahan itu dijadikan sebagai satu bahan ramuan. Maka dengan sebab itu dia punya panduan itu betul. Yang kita buat itu, panduan yang kita buat untuk dapat halal itu memang menepati syarak. Maksudnya bahan itu yang dikatakan halal itu, pertama dia mesti tak najis. Tuan-tuan nak makan ke najis? Tak nak kan? Jadi kita makan dengan sebab itu, selain daripada kita semak dokumen, kita pergi juga ke lapang, ke kilang. Kita pergi juga ke kilang, kita tengok macam mana. Adakah kilang itu bersih? Kadang-kadang kita dapati kilang ni, kalau tuan-tuan ni jenis penggeli lah kan, kalau tuan-tuan jenis penggeli, tuan-tuan kalau masuk kilang tu tengok kotor, kemungkinan besar tuan-tuan tak makan lagi lah benda tu. Jijik kan, orang kata geli lah, orang kampung kata geli tengok kan, dengan dia punya seleka lah, senang kata kan. Tuan-tuan nak beri halal pun memang tak boleh. Kalau kita beri halal lah dekat dia, tak patutlah. Yang makan imam, misa, Pak Bilal, pengulu, YB. Kan? Maka dengan sebab tu yang maksud kita beri halal ni betul-betul kepada kilang yang kita rasa memang kita yakin dia punya bahan ramuan tu halal, cukup bersih dan sebagainya. Sebab kita nak bagi tanda logo halal tu
Yalah, bila tuan-tuan tengok logo halal, tuan-tuan mesti rasa dalam hati yakin ni memang benda ni halal. Kali tuan-tuan pergi ziarah halal kilang tu agaknya kan, wah, teruk sangat sebagainya kan. Maka dengan sebab tu kita dalam bab halal ni kita memang kita memang sebab tu tanggungjawab. Sebab hadis Nabi kata talabul halal li faridatun ala ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib ke atas setiap orang Islam. Baik. Jadi apa kesannya kalau kita biarkan masyarakat kita ni makan benda yang haram? Masyarakat Malaysia ni kita tahu bila sebut orang Melayu je memang Islam. Memang Islam. Orang Islam ni dia dua benda yang dia terlalu sensitif. Satu, babi. Yang kedua, haram. Itu dia cukup sensitif. Ini haram, ini haram. Tapi kalau dia pergi belasah rambutan orang, itu okey lagi. Dia pergi belasah durian orang, never mind. Dia pergi curi ayam orang, it's okay, tak masalah. Yang dua ni memang betul-betul, wah, memang tak boleh. Bermati-mati kan pun cukup lah. Memang tak boleh. Ini memang tak boleh. Tapi benda-benda lain tu, dia macam pada dia tak apa lah. Kan? Sedangkan haram tu ada dua. Satu haram, haram ni ada dua. Satu haram lizatihi. Maksudnya haram tu memang sifat benda tu memang haram. Babi, arak tu memang haram. Darah itu haram. Satu haram lirairihi. Haram lirairihi ini haram dengan sebab perbuatan. Ataupun haram dengan sebab benda yang lain. Ayam itu halal. Bila dicuri jadi jadi haram. Ikan halal. Ikan curi haram. Ada orang curi ikan. Alam tak ada. Buah. Buah durian, musangking, apa semua halal. Bila curi jadi jadi haram. Jadi tanggungjawab kita lah. Sebab yang nak makan ni anak-anak kita, isteri kita, yang kita ni bapak-bapak ni kerjanya bawa balik ke rumah bagi anak makan dan sebagainya. Waliyazubillah. Dia paling ditakuti dengan sebab makanan yang haram ni anak kita ni jadi nakal, degil kan. Jadi yang itu yang kita tak, yang kita takut. Yang kita takut macam tu. Sebab dalam hadis yang kita baca tadi, yang pertama sekali, ujung tu Nabi kata apa kaitan makan dengan apa perbuatan kita ni. Sebab dalam badan kita ni ada satu mudghah. Ada satu ketul darah, hati lah. Kalau hati tu baik, maka perbuatannya pun baik. Tapi kalau hati tu rosak, maka perbuatannya pun jahat. Semuanya berpunca daripada makanan. Sebab tu dalam hadis Nabi selalu sebut, kalau kita makan benda yang haram, pertama doa kita tak diterima. Wah, berdoa. Kaya, ya Allah, kaya kan. Tapi tak kaya-kaya sebab doanya tak diterima. Tak terima. Sebab apa tak terima? Sebab makan yang haram. Yang kedua, ibadahnya tak diterima. Selagi mana benda tu ada dalam perut kita, 40 hari, ibadah kita tak diterima. Apatah lagi dekat akhirat besok, Nabi kata orang yang makan benda yang haram ni, maka baginya adalah neraka. Kullullah min nabata min haramin, fannaru awlabi. Itu hadis tu jelas. Orang yang suka makan yang haram ni, daging yang tumbuh daripada makan yang haram itu, balasannya adalah neraka. Jadi kita ni insyaAllah kita nak memupuk kesedaran dekat masyarakat kita ni. Saya rasa orang pekerja, orang pekerja, orang pekerja, orang pekerja, orang pekerja, orang pekerja, apa lagi ada dekat pekerja besar, orang ni rasanya okey. Yang kita bimbang ni, yalah, anak-anak kita yang apa nama, yang berada di dunia terbuka, dunia tanpa sempadan. Duduk dekat bandar-bandar raya, bandar besar, duduk dekat overseas dan sebagainya. Sebab kadang-kadang bila terlalu pandai ni, dia payah juga tuan-tuan. Dia baca ayat Quran, dia baca yang ujung ni, darurat ni tu. Dia pakai dalil darurat tu. Ya, memang, dalil darurat memang ada, tapi bukanlah semudah itu untuk kita
mengatakan benda tu darurat. Kan? Memang betul lah kita boleh makan benda yang haram. Tapi ada had dia. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Benda yang darurat itu mengharuskan yang haram. Kalau kita berjalan dekat tepi jalan, haus sangat, tak ada air, kemarau kan, tiba-tiba ada orang Cina bagi kita bia, fikir dua kali, aku ni imam ni, ini bia ni, tapi kalau aku tak makan mati ni, minumlah sikit sebab darurat. Tapi jangan balik sampai rumah, sedap juga air tu lah, boleh beli lagi. Maka dikatakan apa nama dia ada hak dia. Kita tak boleh lebih daripada itu. Kita masuk dalam hutan. Kita masuk dalam hutan, tak ada makanan, tak ada apa. Yang ada biawak. Elok biawak tu hidup kan. Sedap juga biawak ni. Kalau petala biawak ni panjang umur kan. Jangan balik ternak biawak pula. Tak boleh sebab memang darurat itu ada. Tapi tidak bolehlah semudah itu untuk kita gunakan dia sebagai dalil untuk mengharuskan dia itu menjadi satu benda yang halal. Maka dengan sebab itu kita kena hati-hati sangat. Sayangnya sebab kita ini kan orang ahli ibadah, semayang kan. Tapi dengan sebab kita makan benda yang haram ni, nanti kita takut ibadah kita ini Allah tak terima. Nah kan, Allah tak terima. Waliyazubillah. Baik. Jadi mungkin forum pada malam ini dapat, kita banyak lagi agenda ni. Forum pada malam ini dapat memberikan kesedaran kepada kita. Betapa penting, pentingnya halal dan juga makanan halal itu sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih sama-sama. Dan nak beri peluang kepada tuan-tuan dan puan untuk mengemukakan soalan ya. Sekiranya ada, bolehlah kita kemukakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan halal, permohonan halal dan sebagainya lah, berkenaan dengan forum kita pada malam ini. Okey, dipersilakan kalau ada. Boleh? Ya, Haji. Silakan, Haji. Salam. Oh, mesin ni. Okey. Oh, okey. Kita terima kasih ya yang bertanya. Okey, soalan lain? Ya, jadi silakan ya. Salam. Dia kena mohon sendiri, individu tu mohon sendiri. Soal mohon ni memang saya faham. Saya pun terlibat juga. Masalahnya, adakah persiapan pengetahuan dia? Satu banyak. Yang kedua, pembelajaran. Yang ketiganya, kenaan dengan elektrik, air semua kita nak ada security lah. Penapis nak ada dia punya itu lah. Soalan kedua, kita selalu kadang-kadang keluar negara dekat hotel kita makan, contohlah dekat Thailand kita suruh makan, kita terasa kat hotel ni orang Thailand punya Islam tak? Tapi tak orang rasa saya tak Islam, rasa saya. Jadi kita was-was, perlu kita makan. Kalau tak makan macam mana pula breakfast ni siapa-siapa? Okey, terima kasih. Mekah kita fahamlah. Ya, ya. Mekah dia pun memang dah hadir. Pergi Vietnam pun sama ya. Okey, lagi soalan lagi. Kita dah ada 3 soalan. Kita nak cukupkan 5 soalan kalau ada. Okey, kalau tak ada kita tutup soalan ya. Ni dah tak buka lagi ni. Jadi kita ada 3 soalan. Pertama tadi, ada tak mesin mengesan?
Jadi siapa nak jawab ni? Saya sendiri ke? Sama-sama. Okay. Ada tak mesin? Terima kasih kepada Pak Cik yang bertanya ni. Mesin untuk mengesan halal ni dia agak macam mana saya nak sebut eh? Kalau kita nak sahkan sama ada produk tu halal atau tidak, kita kena hantar kepada makmal. Hanya makmal saja yang boleh menentukan bahan itu sama ada dia halal ataupun ataupun tidak. Makmal eh? Bukan makmal sekolah STM bukan? Makmal sekolah STM tak boleh. Dia kena hantar makmal yang apa nama boleh. Jabatan kimia ke, makmal-makmal swasta ke. Yang boleh menentu sahkan bahawa bahan itu sama ada dia ada halal ataupun ataupun tidak. Ini ada satu cerita lah, sampai-sampai ni kita baru-baru ni ada orang hantar satu bahan ke satu makmal dekat Johor Bahru. Dia orang kampung lah, orang kampung dia buat kuih. Dia hantar ke makmal tu untuk tahu kandungan apa nama nutrisi lah kan, macam dia punya apa nama kandungan-kandungan zat apa kan sebagainya. Di samping tu dia buat ujian tentang halal. Tapi hasil daripada ujian tu dia dapati kuih yang dia buat tu tak halal sebab ada kandungan daripada babi. Bukan. Ada DNA babi. Jadi dia peliklah. Dia ni orang baiklah, tapi bila tahu benda tu dia takut. Sebab kuih ni dah dijual di apa nama di kawasan berkenaan. Jadi bila ditanya macam mana benda tu boleh berlaku, bila ditanya bahan ramuan dia halal. Cuma berus yang digunakan, alat yang digunakan untuk membersihkan dia punya mesin tu, berus tu daripada bulu babi. Jadi dengan sebab berus tu je yang dicuci mesin tu bersentuhan dengan bahan tadi, maka bahan tu tadi turut juga tercemar. Tapi kalau kita, tu saya kata tadi, kalau kita makan memang tak nampak lah. Ada unsur-unsur babi dalam tu. Tapi bila dihantar ke makmal, macam mana yang disebutkan tadi, memang benda tu sah. Ada tercemar dengan benda yang berasalkan daripada babi, iaitu bulu babi. Ini yang terjawab. Ha, gitu. Jadi memang yang soal tu tadi oleh Pak Cik tu tadi betul lah. Dia nak kesan halal ni tak boleh pakai handphone, tak ada. Tak boleh, memang tak boleh lah. Mesti kena hantar ke makmal. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Tuan Sapa. Ada soalan yang kedua ni berkenaan dengan kalau kita pergi hotel luar negara ni. Pergi ke Thailand, ke Vietnam, ke China ke kan. Jadi itu je lah tempat kita nak makan. Kita makan roti kan, kita tahu roti pun tak ada level halal ke tak halal kan. Jadi macam mana Ustaz Yusri? Kita nak sendiri, nak menilai sendiri tu. Saya perlu yang tanya. Biasanya kalau saya untuk luar negara yang Islam tak ada masalah. Bagi negara-negara yang bukan Islam, kalau biasanya saya akan makan-makan yang fresh macam buah-buahan ataupun apa itu cereal dengan susu, yaitu tak ada peraduan. Tapi kalau dia punya mie, dia punya nasi goreng, dia punya frank butter, dia punya sosis, dia punya lauk-lauk, dia punya cake dia memang sedap, tapi
kita tak yakin syubhat hidup kita tinggal saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Yusri. Kalau saya lah pergi ke negara-negara macam ni kan, saya buat Maggi. Maggi anak saya. Walaupun kat sini saya tak biasa makan Maggi. Dah bawa roti lah, berapa roti yang kita gardenia dan sebagainya lah. Jadi Ustaz, kita ada satu lagi soalan yang tertinggal eh, iaitu tentang IKS ni. Okay. Biasa mungkin dia kurang ilmu macam mana nak mohon dan dia rasa takut. Tak mohon lagi pun dah kata gagal. Jadi macam mana Ustaz, kita nak berumur mudah kan? Terutama ni sama-sama muah ni Ustaz ni. Sama-sama perik amal ni. Okay, IKS, industri kecil sederhana lah. Ini businessman dia tahu lah sebut IKS-IKS ni kan. Ada setengah sebut PMKS. Jadi IKS ni industri kecil sederhana. Ni kalau ikut dalam kita punya apa nama jumlah permohonan halal, antara yang terbanyak IKS ni. Sebab syarat untuk dapat halal oleh syarikat IKS ni tak sama dengan syarikat-syarikat besar. Tak sama macam syarikat besar. Dia IKS ni syarat dia paling minimum lah. Mesti ada pekerja Muslim, seorang pun dah cukup. Mesti ada penyelia Muslim cukup. Dia tak perlu ada apa nama macam disebutkan tadi lah. Tak payah ada jawatan kuasa. Macam mana nak tahu jawatan kuasa? Suami isteri yang kerja. Dia balik meeting dua, dah settle. Alhamdulillah kan. Memang macam itulah. Jadi IKS ni memang banyak. Yang ada halal. Yang tak ada halal pun banyak. Itu yang kacau sikit tu. Tapi sebab dia orang punya bisnes ni, dia jual secara kecil-kecilan. Jual bau ulu dalam apa lama. Halal sikit sangat lah kan. Nak mohon halal tu macam tak berbaloi ni tu. Mahal tak? Tapi kena yakin. Kenapa dia jual dengan skala kecil? Sebab dia tak ada halal. Kalau dia ada halal je, boleh masuk pasar raya, insya-Allah. Maidin ke apa saja boleh masuk. Tapi kalau dekat kalau tak ada halal, dekat Pak Raja je lah. Tapi kalau ada halal, boleh sampai luar negara, boleh sampai Singapura, boleh sampai Kuala Lumpur, boleh insya-Allah. Boleh. Sebab pelanggan-pelanggan besar ni dia akan tanya, produk-produk yang nak dipasarkan ni, awak punya produk ada sejahtera halal tak? Itu soalan pertama dia. Kalau tak ada, dia orang reject. Tapi kalau ada, boleh. Jadi boleh galakkan. Sebab IKS ni dia punya syarat tu terlalu minimal lah. Kalau tuan-tuan ada rasa nak buat produk dekat rumah pun boleh. Tapi bukan dalam rumah. Kena buat satu bengkel dekat luar rumah. Kalau buat dekat dapur rumah memang tak boleh lah. Kena buat satu bengkel dekat luar rumah. Berasingan daripada rumah kita. Itu boleh. Saya tahu ambil kerja ni banyak tanah dekat luar tu. Kan? Boleh buat bengkel kecil-kecil kan? Nanti boleh minta dengan Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian boleh beri bantuan. Kalau tak percaya, tanya Puan Mira. Kalau tak percaya, tanya Puan Mira. Bantuan-bantuan daripada Jabatan Pertanian ni banyak untuk orang yang dah mula berniaga. Tapi kalau belum mula berniaga, tak boleh. Mesti dah mohon, dah buat dulu berniaga sikit-sikit kan, pergi jumpa Jabatan Pertanian. Yang penting ada IC. yang penting ada IC, insya-Allah Jabatan Pertanian bantu. Kalau tak mula, tak start berniaga, tak boleh. Jadi kita ni banyak kerajaan beri bantuan. Beli mesin, buat bangunan. Cuma kita ni kadang-kadang malas tu lebih. Kan? Orang beraja ni kalau hujannya tidur dia kata. Kan? Jadi insya-Allah kita boleh menjaga. Jadi kita ada contoh-contoh usahawan kita yang berjaya. Sijil halal yang berkaitan sama juga dengan sijil halal. Lain. Sijil halal lain, sijil salam tu lain. Cara pembersihan, cara sama. Cuma sertifikat sijil tu lain lah. Sebab agensi yang keluarkan lain. Tapi boleh bantu insya-Allah. Okay, itu saja saya rasa. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz Musapa, dan nampaknya forum kita sudah sampai ke penghujung. Kita sudah berforum lebih kurang sejam setengah. Jadi saya sebagai tuan rumah ya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua ahli panel kita yang diundang khas dari Johor Bahru, Ustaz Yusri bin Ehsan dan Ustaz Musapa bin Omar. Dan kesimpulannya ialah kita sebagai orang Islam menjadi kewajipan pada kita untuk menceburi perniagaan, terutama perniagaan makanan ini, kerana dia berkait dengan permakanan halal umat Islam. Jadi kalau ada apa-apa nak hubungi, di dalam ni ada pamphlet kan Ustaz? Ada nombor telefon ya. Kalau nak mohon sijil halal dan sebagainya, ataupun untuk mengetahui prosedur, kita ada laman web. Kita ada laman web. Boleh kita lihat ya dalam pamphlet ini, dan bolehlah kita hubungi unit halal yang pejabatnya di Johor Bahru saja. Di Muar dia tak ada pejabat. Sekarang ni sistem kita online ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dua orang ahli panel, dan mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfiru wa lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi sok. Hadis besar yang dimaklumi dari Rasulullah di dan terangkan di muslimkan Ustaz tadi menyampaikan hadiah pada bersamaan dan berdekat. Muslimkan yang pertama Tuan Haji Yusri. Barang-barang seterusnya kita silakan Tuan Haji Mustafa bin Umar. Kawan T-Shop, Senyawa Puan Nur Fitri Afila, Binti Muhammad Nur.